Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Ari di channel Anak Rental. Hari ini gue mau melakukan workshop one year tour. Setelah gue cobain game My Time at Portia dan gue udah bermain dalam waktu satu tahun dalam gamenya. Dan kali ini gue mau bikin kayak semacam fast review. Jadi gue bakal ada review sedikit tentang gamenya, layak atau enggaknya, dan tentang pencapaian gue selama satu tahun main My Time at Portia. Kita lihat. Bentar. Kok nge-error lagi gamenya, gengs? Nah, salah satu kekurangan dari My Time at Portia adalah review pertama gue adalah emang dia suka ngehang, teman-teman. Padahal meskipun komputer kamu speknya harusnya udah cukup, udah lebih dari cukup bahkan, tapi emang suka ngehang. Apalagi dia juga suka nyangkut ya, ketika adegan fighting dan perpindahan dari main dan cutscene itu suka terjadi seperti itu ya. Oke teman-teman, sekarang gue ada di tanggal 2 bulan pertama di tahun kedua. Jadi ini pas 1 tahun gue main. Kalian bisa nonton gue, video gue ada 14 part. Kalau nggak salah kalian bisa cek di playlist di bawah. Itu gue udah main, gue sering live streaming. Nah ini rumah gue udah level 2 teman-teman. Nah salah satu yang gue bingung dari My Time at Portia adalah ngatur itemnya. Alat apa ya, item atau barang-barang yang ada di rumah. Misalnya kayak gini nih, gue pengen si kasur gue rapat ke tembok nih, tapi nggak bisa teman-teman. Nih, karena kalau dia lurus kayak gini, gue mau retret juga dia cuma atas bawah doang. Nah, jadi akhirnya gue cuma bisa dapatnya segini nih. Nah, sekarang susah lagi nih tuh. Aduh, udah bagus soalnya. Jadi akhirnya cuma bisa segini doang nih. Di sini ada space kosong yang bikin dia di terobos. Sini ada apa namanya, gramophone. Gue bikin sendiri workshop. Ini ada beberapa item-item yang gue dapetin dari goa dan gue bikin juga ini, gue crafting. Di sini ada buku-buku yang gue nggak tahu fungsinya apa. Ada banyak banget gue dapetin. Akhirnya beberapa gue jual dan akhirnya gue yang gue punya satu-satu ini gue panjang aja. Di sini juga ada ini apa ya? Ini boom box nih. Salah satu alat yang dipakai buat di misi, tapi gue tapi ternyata dibalikin ya, nggak dipakai. Biasanya kan kalau gue bantu orang tuh biasanya dibuat di ini, buat dikasih situ, diinstal situ, tapi ini nggak dibalikin gitu, dipinjam doang. Sini ada kaca dan sebagainya. Nah di sini tuh sebenarnya dekorasi-dekorasi ini fungsinya apa sih? Sebenarnya dekorasi ini tuh nggak bisa dipakai teman-teman. Misalnya tong sampah gitu dan nggak bisa dipakai nih. Ini ada mesin cuci, nggak bisa dipakai. Nah itu tuh bisa di, itu tuh dia ningkatin dari ini nih. Jadi furniture kita di dalam rumah itu sangat ngebantu buat naikin health, buat naikin stamina, buat naikin attack dan sebagainya gitu ya. Nah ini ada stop harvesting crops, stop gathering, apa nih, helper option, stop adding food for machine, stop adding food for animals, stop adding fertilizer. Ah gue belum paham sih yang ini, helper lock juga gak paham. Nah disini gue ada dapat item yang banyak banget yang sering gue dapetin di gua. Nah ini 1, 2 itemnya sama terus, jadi gue pajang semua. Beberapa gue udah jual tapi tetap banyak, gue gak sempet jual. Nah ini ada aquarium kecil, gue udah bisa bikin aquarium gede ternyata teman-teman. Nah kalau ini tuh kayak kursi batu gitu loh, yang gue crafting sendiri karena batu tuh berlimpah banget di sini. Nah jadi gue bisa duduk di sini ya, kebalik mejanya di sebelah sana. Ya udahlah, ada lampu-lampu gue pasang dan sebagainya. Ini ada pajangan, ini harusnya buat di museum tapi gue taruh di dalam rumah dulu. Let's go. Ini adalah rumah level 2 nya nggak terlalu gede banget dari luar, tapi sebenarnya nggak terlalu gede di dalamnya. Itu dia makanya gue sedikit kesel, tapi gue udah bisa rubah lantai gitu, rubah cat tembok kayaknya bisa ya. Gue udah beli kuasnya tapi disuruh bikin pigmentnya dulu, gue bingung, lupa. Dan gue gak tau caranya. Oke teman-teman, kekurangan salah satu dari Portia ini adalah, ini kekurangannya dulu ya, kelebihannya nanti ya. Ini kekurangannya adalah, ini gue masih pakai baju musim salju teman-teman. Nanti gue bakal ganti, gue belum sempet ganti. Di sini tuh ada tanah kita tuh kecil, nggak seperti game-game yang lain lah. Kalau kita main kayak game Harvest Moon atau game-game yang lain, Story of Vision itu tanahnya gede. Nah ini gue tanahnya kecil. Ini tuh gue udah beli tanah sekitar 2-3 kali ya, 3 kali beli tanah deh kalau nggak salah. Jadi itu tetap sempit teman-teman. Sedangkan bangunannya gede-gede. Nah ini workshop station level 2.
Tapi ini udah gede banget, udah makan space banyak banget. Sedangkan rumah ini pun gitu, akhirnya cukup aneh karena nih, kalau masuk rumah ini kan pagernya nih gerbangnya. Tapi kita nggak langsung depan rumah, teman-teman. Akhirnya gue di samping sini naruhnya nih, saking sempitnya dan gak ada tempat gitu ya. Di sini juga ada beberapa space, tapi gue nggak tahu fungsinya apa nih. Nah, ini buat naik ke balkon. Nah, di balkon ini gue pasang beberapa pohon. Nah, ini pohon apricot, terus di sini apa ya, nitra gitu. Nah, ini kristal. Ini cukup keren pohonnya karena dia menghasilkan kristal. Ini ada bekas sental. Nah, ini ada relic, jadi salah satu favorit di game ini adalah, oh ya, game ini tuh post apokalips, teman-teman. Timeline-nya. Jadi setelah apa ya? Setelah kiamat gitu ya. Old World disebutnya, dunia lama gitu. Sekarang tercipta dunia baru. Tapi si dunia baru ini kayak restart gitu loh, kayak Dr. Stone di anime gitu ya. Dia ke-restart lagi. Nah, makanya barang-barang peninggalan sejarah itu tersimpan, bukan, teknologi peninggalan sejarah itu tersimpan dalam dalam CD ya. CD itu ini, teman-teman. Nah, CD ini yang kita harus kasih ke peneliti. Ada dua nih. Pertama, CD itu kita kasih ke peneliti. Peneliti itu akan suka, akan meneliti dan akan memberikan kita teknologi baru yang bisa kita crafting. Terus yang keduanya adalah kita ada satu karakter di karakter gereja. Jadi karakter gereja ini sangat suka ngomong kalau dia butuh CD itu, dan kalau kalian punya, kalian bisa tukar sama bibit gitu ya. Tentunya bibit-bibit itu nggak dijual ya, emang harus dibeli pakai CD. Gue jelasin lagi, teman-teman, jadi ini berbeda dengan Harvest Moon. Ini tuh adalah workshop gitu ya. Kita bisa bertani dan beternak, tapi bertaninya cuma segitu doang. Kotak-kotak kecil-kecil kayak gini nih. Ini ada kotak-kotak gini. Terus beternak, gue bisa beternak nih, gue beli ini. Cukup ngalangin dan cukup ngabisin space juga. Nah, tapi kita lebih fokusnya adalah workshop, atau gue bingung sih dalam bahasa Indonesia. Agak susah profesi kayak gini sekarang ya. Jadi kita ada di dalam, bukan pandai besi juga secara spesifik, kita bukan pandai besi, secara spesifik kita bukan crafter. Secara spesifik kita adalah, nggak ada spesifiknya sebenarnya. Secara keseluruhan kita adalah seorang builder, atau mungkin kita bilang, kalau di Indonesia bisa dibilang tukang ya. Tapi tukang segala bisa gitu, bisa, besi bisa, plastik bisa, kaca bisa, kayu bisa gitu dan sebagainya ya. Nah, jadi kita membangun itu untuk keberadaan kita di sini, untuk membangun desa ini, membantu desa ini dengan segala masalah-masalahnya lah. Nanti gue kasih lihat beberapa bangunan gue yang gue bikin gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang repotnya, misalnya kayak ini nih. Ini kayak smelter gitu, furnace gitu ya, buat ngebakar. Di beberapa game banyak lah furnace buat ngebakar bahan mentah, copper. Jadi sesuatu, misalnya ini gue lagi bikin stone brick atau batu bata. Batu bata ini murah banget bikinnya. Dia cuma butuh batu, sedangkan batu gue 1753. Batu itu gampang banget didapetin, daripada bingung, mending kita jadiin batu bata aja semua. Karena gampang dapetnya ya. Atau enggak gue bikin kaca, kaca itu dari pasir. Pasir itu gue bisa punya sampai 2031 pasir gitu ya. Sedangkan item lainnya sulit banget, teman-teman, didapetin ya. Nah, ini salah satu item yang paling gampang. Kaca sama stone brick itu yang adalah yang paling sering gue bikin buat gue jual. Harganya nggak terlalu mahal, tapi lumayan. Karena di game ini tuh game yang paling sulit cari duit menurut gue. Makanya harga-harga tuh 500 tuh udah mahal banget, teman-teman. Jadi kalau ada harga-harga item yang 1000, 2000 tuh udah, aduh, mikir banget. Nah, ini gue sempit banget nih, gue nggak bisa update level 3 ini station atau level 3 rumah karena bakal gede banget, atau nambah satu kandang ayam gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena tanah gue udah habis nih, tanah gue cuma segini. Sedangkan kalau gue mau beli tanah lagi, harganya itu 100.000, teman-teman. 100.000 harga tanah, gila banget. Uang gue di sini 37.000 setelah berhasil melewati 1 tahun, melewati panjang gue nabung buat ngumpulin. Dan gue udah beli tanah sebelumnya 30.000 juga, terus gedein rumah 10.000. Jadi ini gue gedein tanah sekotak ini doang 30.000 nih. Kenapa sekotak ini sisanya 100.000? Ngeselin banget ya. Itu yang bikin gue sulit. Gak tau berapa lama gue bakal nabung sampai 100.000 ya buat beli tanah ini. Tapi emang gue butuh banget tanah ya, karena udah sempit banget, teman-teman. Oke, disitu ada beberapa hasil-hasilnya. Ada susu, ada kulit, dan ada kotoran hewan. Kotoran hewan juga dipakai di sini, berguna banget.
Terus di sini ada alat-alat lah. Ini alat buat kain. Ini alat buat bikin plank atau papan. Di sini ada alat buat bikin kayak pipa-pipa gitu, grinding apa ya. Itu kayak yang logam-logam gitu. Oh, di sini bikin peluru, anjir. Gue nyari-nyari loh. Oh, tapi gue nggak punya magnesium powder. Gue harus bikin electric furnace. Di sini ada beberapa. Ini worktable gue udah level 3, level terakhir. Ini yang gue bisa dapat dalam 1 tahun. Dan gue di sini belum punya kuda, tapi gue sewa. Nah, di sini bisa sewa. Nah, oh ya, tadi gue mau jelasin yang kenapa selain CD yang tertinggal dalam goa yang tertimbun itu sebagai peninggalan teknologi dari zaman dulu yang kita harus pelajarin. Di sini tuh kita juga mendapatkan relik, teman-teman. Nah, relik itu adalah barang-barang zaman dulu yang udah terpatah-patah, yang udah patah-patah gitu ya. Kayak peninggalan zaman dulu. Bentar-bentar, ini udah jam 5, gue harus close dulu nih, teman-teman. Gue harus ulang lagi nih kayaknya, lamaan. Cepet juga ya, cepet juga malamnya. Nah, ini si relik ini gue satu-satuin, terus gue bisa jadiin sebuah item. Item itu bisa gue pasang di rumah, bisa gue taruh di museum. Awal-awalnya gue cuma bisa taruh di rumah, karena gue nggak tahu kan, karena museum belum jadi kan. Nah, ini salah satu item ini kalau ada orang lewat di depan rumah kita terus dia suka, itu tuh tingkatan level apa ya, relationship-nya bertambah, teman-teman. Jadi yang gue suka dari game ini adalah relationship-nya tuh beneran terhitung gitu ya. Sosialnya nih. Nah, gue udah berteman sama si Albert. Jadi ada statusnya ini sekarang gue buddy sama dia. Sedangkan Inyir, associate nih, beberapa udah associate setelah 1 tahun karena gue banyak nolong mereka. Sisanya stranger, masih stranger atau orang asing lah. Kita nganggapnya masih orang asing lah. Enggak kerap-kerap banget karena kita di sini anak baru di kota ini kan. Jadi ya masih. Nah, ada 3 karakter lagi belum gue ketemu ternyata ya. Nah, sedangkan Higgins adalah gue punya satu karakter namanya Higgins. Dia karakter musuh kita. Nah, salah satu keseruan kenapa game ini seru menurut gue, yang bikin gue pengen main terus adalah gue punya pesaing nyata gitu, teman-teman ya. Gue punya pesaing yang bener-bener ngeselin, yang bisa kita apa ya, pesaing yang pokoknya kita beneran adu skor sama dia. Ada beberapa warship lain sebenarnya, tapi yang paling menonjol nih si Higgins ini. Higgins ini kita nggak bisa ngasih hadiah, kita nggak bisa ngajak berteman, emang musuh aja dia full. Kita cuma bisa ngajak dia berantem gitu ya. Si Higgins ini adalah warship nomor 1 di kota ini dan kita harus bisa mengalahkannya. Nah, di tahun pertama gue gagal, teman-teman, mengalahkan dia. Pokoknya dia setiap pagi tuh bakal keluar dari commercial guild, bakal ngambil job lebih cepat daripada kita. Makanya kita harus cepet-cepetan ambil-ambil job dari dia gitu ya. Ini ada beberapa karakter gue suka banget dan gue udah mulai hafal nama-namanya. Si Oax ini salah satu karakter yang unik banget ya. Dia kayak Tarzan-nya gitu. Nah, ini karakter baru, Min. Dia workshop dari kota sebelah, dari Vega 5. Terus ini Papa Bear nih, agak bingung juga gue nih siapa nih. Dia beruang hidup, beneran berdiri pakai baju dan nggak bisa ngomong. Ini Antoine lucu, unik banget ya. Ada karakter cowok ngondek dalam sebuah game. Di sini gue ada apa namanya, resource box. Resource box ini ternyata gue setelah menyelesaikan satu misi di Tree Farm, misi besar banget yang lama banget gue kerjanya, ternyata gue dapet setiap harinya adalah gratis item-item dari farm itu, kayu lah gitu. Yang tadinya gue sulit banget nyari kayu, akhirnya gue agak terbantu setiap harinya. Meskipun semakin gede workshop kita, semakin berkurang ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, gue harus ngulang lagi, teman-teman. Untuk ini gue udah bisa bikin apa ya, beberapa item-item lagi yang bakal gue kerjain selanjutnya. Salah satunya adalah Firepower Generator sama Force. Ini gue belum punya, gue nggak tahu fungsinya apa. Selanjutnya adalah Comprehensive Grinder. Oh, ini yang baru lagi, grinder yang lebih besar lagi. Dan Driller juga, ini misi gue sekarang lagi ada misi. Dan Large Fish Tank nih, akuarium yang lebih gede. Tapi gue ngeliat tempat gue sempit banget. Oh ya, teman-teman, mapnya udah kebuka sampai sini, teman-teman. Sebenarnya mapnya itu ada di sini nih, seluas ini nih. Tuh ada di sini nih, ada tempat lagi nih. Tapi map yang baru gue buka itu adalah
Oh, di sini ada Starlight Island ya. Di sini nih. Evola Desert. Sini ada gua lagi ada misi buat bikin apa ya? Penghalang pasir gitu ya. Gua baru bikin jembatan gede banget di sini yang nyambungin antara kota Portia dengan Evola Desert ini, area desert gitu. Sebenarnya ada beberapa karakter yang tinggal di sini, cuman kita nggak tahu ya selama ini mereka ke sini nggak lewat ke Portia pakai apa, apa dia berenang atau gimana ya, gue juga nggak tahu. Sini ada Amber Island juga nih, gue yang pertama kali gue bikin jembatannya. Oke, kita keliling-keliling dulu ya, keliling-keliling kota teman-teman ya, yang gue udah kerjain apa aja. Oh, ini ada teman baru gue namanya Ek, dia dari luar angkasa. Oh, seru banget ceritanya teman-teman, kalau kalian nonton nontonin gue main game ini nih, seru banget ceritanya sumpah. Nah, si Ek ini adalah robot yang datang dari luar angkasa, dia jatuh ke sini dan akhirnya dia diterima jadi warga. Dia rusak tuh, makanya gue perbaikin. Nah, dia tuh nyuruh gue bikinin ini nih, robot palsu yang mirip sama pacarnya dulu tuh, dari barang-barang bekas. Nah, dia tapi karena dia nggak punya tempat tinggal, mungkin dia tinggal di apartemen ya, gue nggak tahu ya. Jadi ini ditaruh di sini nih. Nah, nanti dia setiap hari datang ke sini buat nonton, buat ngelihat patung pacarnya itu loh. Nah, kita gue belum punya kuda ini, gue sewa 500 per seminggu. Itu juga mahal menurut gue, mahal banget pokoknya teman-teman sini lah. Kita lihat, nah ini salah satu kerjaan gue adalah bikin Portia atau di Distop ini adalah sebuah transportasi untuk memudahkan kita kemana-mana tanpa kuda. Misalnya gue mau ke Tree Farm Shop nih, tapi dia akan memakan waktu 12 menit. Jadi kita di sini transportasi umum teman-teman, namanya Didi. Nah gitu, ini kita gratis nggak bayar, tapi dia akan memakan waktu kita. Misalnya kita udah nge-skip nih, tapi dia memakan waktu kita 12 menit sesuai jarak tempuhnya. Dan ini ada jam operasional juga, kalau udah malam dia nggak bisa. Nah, kuda kita ngikut terus nih, kecuali kita suruh stay baru dia ini. Sebenernya tadi gue cuma mau liatin doang sih. Nah, ini adalah karya gue pertama kali, karya yang paling besar yang pernah gue bikin adalah si kincir angin ini gitu, buat nolongin si Tree Farm. Nah, ini kincir angin paling besar yang pernah gue buat nih, salah satu karakter yang bisa selesai gue kerjakan. Ini ada jalur airnya, jalur airnya bukan gue yang kerjain sih, jalur airnya bukan gue yang kerjain. Terus nanti airnya dari situ ke arah sini nih. Nah, airnya turun terus ke sini, meskipun dia kelihatannya tidak terlalu bagus ya, tidak terlalu pas gitu ya. Ini penampungan air, terus airnya nanti akan mutar keluar dari sini sehingga pohon-pohonnya terselamatkan ya, pohon-pohon dari farm ini. Di sini juga pohon-pohon ini terkena inflasi terkena serangan ya, invasi dari penbat ini, monster. Di sini ada monster juga teman-teman ya, game ini si penbat ini, tapi sekarang mereka udah baik jadi kita nggak bisa serang dia lagi. Mungkin karena kita udah nyelamatin mereka dari ini, dari apa namanya, kita kasih musik gitu loh, nggak tau dah. Nah, ini sprinkle yang gue kerjain. Gue juga buatin sprinkle ke area peternakan, kayak pertaniannya si neneknya, nenek Sophie ya, atau Emily. Sini ada nenek Sophie nih, dia Sophie beneran guys. Kalau gue belanja di Sophie beneran jadi kayak iklan gitu, kayak product placement. Ini ada ini nih gue bikin, dan gue juga bikinin dia sumur dan tempat penampungan air yang sama nih. Jadi gue udah bantu nyelesain masalah dia lah, karena dia nenek-nenek kasihan gitu ya kalau dia melakukan pengairan. Ini juga salah satu karya gue adalah memperbaiki kotak apa ya, kandang kuda ini yang bisa gue sewa. Ini kalau gue mau sewa kuda tinggal kesini aja, atau beli kuda, tapi harga kudanya mahal dan harganya 10.000. Dan kalaupun gue beli kuda, gue harus ngelatih kudanya dulu biar setia, biar kuat, biar kencang gitu dan sebagainya. Ini beberapa kandangnya sini. Luas banget sebenarnya area-areanya. Banyak area yang belum gue eksplor, teman-teman. Saking luasnya dan saking sibuknya gue di sini di kota ini gitu ya. Itu ada pelabuhan. Di Distop tuh gue udah taruh di mana-mana tuh terminalnya, terminal dari itu. Jadi gue nggak butuh kuda sebenarnya beberapa dalam beberapa momen. Karya terbesar gue, karya pertama gue adalah jembatan. Jembatan kayu ini. Nah, ini ada di stop juga. Ini karya jembatan gue nih. Terus ada goa. Goa yang tadinya menyeramkan sekarang jadi tempat wisata untuk berburu hantu palsu. Nah, ini nih, The Haunted Cave.
dijaga Leliwa di sini. Terus kayak banyak banget yang gue udah kerjain selama 1 tahun dan gue puas banget mainnya, itu yang bikin gue bertahan pengen main game ini terus, dan gue penasaran endingnya kemana gitu ya. Nah ini jembatan paling gede yang pernah gue bikin ini, banyak banget ininya, bahannya. Salah satu yang paling susah itu adalah carbon steel bar ya. Carbon steel bar itu yang paling lama. Carbon steel bar itu makanya kita harus punya 3 yang gede itu, industrial furnace gitu. Salah satu tipsnya ya. Kalian bisa nonton video-video gua, guys, udah ada 14 episode. Di sini ada musuh kita Higgins Workshop, kita bisa maling di situ kadang-kadang. Ini ada barber, udah kebuka barbernya karena si pemilik barber itu tadinya rabun. Tapi setelah kita temuin lensa itu, kita bikin kacamata, dia akhirnya membaik ya. Terus di sini ada lampu-lampu kota nih gue bikin juga. Dan di sini ada museum, teman-teman. Museum itu tembus langsung ke researchers. Nah di museum ini gue baru, karena baru kan musimnya jadi ya, musim salju ya. Jadi gue baru lengkapin 3 item, teman-teman. Yang pertama itu item ini nih, kuda ini. Ini juga dapat hadiah nih kalau kita udah kerjain. Gue baru dapat 1 war 3 item. Tapi dia lebih spesifik itu tempatnya harus di mana gitu. Ini salah satu yang gue dapat nih, galloping horse. Gue juga baru beresin ini 1 vase yang di atas itu, sama 1 lukisan yang di situ tuh. Misalnya masih banyak gue harus penuhin semuanya nih. Tadinya gue malas banget ngumpulin relik-relik itu, tapi akhirnya ya udahlah. Sekarang jadi seru karena ada targetnya gitu ya. Awalnya gue bingung gitu, bahkan gue kasihin ke warga awalnya, gue kasihin ke Alice, gue kasihin ke Ginger gitu ya. Gue jual beberapa. Nah sekarang tuh udah oke, teman-teman. Gue udah juga gue nyelamatin air juga udah kemarin. Ini air yang tadinya hijau rusak gitu ya. Kira gue udah benerin. Udah paling gue udah bisa masuk ke itu Collapse Wasteland. Di situ juga ada beberapa item apa ya, area monster, area berbahaya lah yang gak boleh dimasukin. Gue juga udah ngebantu Portia Times. Ini adalah medianya Portia. Medianya Portia ini gue bikinin alat printing jadi mereka bisa jalan lagi. Gue juga dapetin kamera buat mereka ini promosi dan sebagainya. Apalagi gue harus ngejelasin apa ya? Pokoknya game ini menurut gue edik banget, teman-teman. Tapi kalau kalian nggak terlalu doyan grinding ya, kalau kalian nggak biasa sama grinding mungkin kalian akan nyerah. Atau kalian akan ngerasa, kalau kalian lihat nih banyak banget misinya, misalnya kalian lihat nih. Misi nih, kita lihat banyak banget misinya, aduh malas banget ya. Nah, itu kalau kalian udah lihat malas nih kan pasti akan nggak selesai. Tapi kalau kalian nyelesain satu-satu, kalau gue sih nggak satu-satu ya. Misalnya ini cuman Evola tunnel dulu, cari yang lebih yang butuh cepat. Nah kebetulan di sini nggak ada yang, oh ini nih, ini 26 hari lagi, terus ini 8 hari lagi nih gue harus cepat, terus nah itu udah yang lain nggak ada. Jadi kalian harus harus semangat buat nyelesain satu-satu, karena uangnya juga dari situ lebih banyak, teman-teman, daripada dari jualan item. Gue sih sampai sekarang masih jualan item sih, masih maksain jualan. Jangan jualan item, jangan jual item mentah deh yang kalian temuin di jalan langsung kalian jual, jangan. Kalau bisa, kalau bisa kalian olah satu kali dulu, entah ikannya digoreng dulu, dibakar kalau kalian dapat ikan, entah kalau kalian dapat ulat kalian bisa jadiin pancingan dulu. Nah ini workshopnya teman-teman yang kita bisa ambil. Dia minta spray bottle nih, atau dia minta 2 day slime, atau dia butuh 4 stone brick. Ini gampang banget kan, tapi harganya murah, cuma 171. Reputasi poinnya juga cuma 31. Nih, ini 90, beda kualitasnya B kan. Tapi gue nggak bisa ambil karena lagi penuh. Nah, di sini ada workshop ranknya. Higgins sudah nomor 1 lagi, padahal di episode 1 di hari pertama gue udah duluan, tapi dia cepet banget naiknya. Dan gue sekarang peringkat 3. Ini setiap bulan kalau gue berhasil nanti dapat hadiah. Kalau masuk 3 besar dapat hadiah gitu, teman-teman. Serunya itu ada saingannya gitu, teman-teman. Ya, sepertinya itu dulu, teman-teman. Gue udah ajak keliling-keliling di kota Portia, menyenangkan sekali. Semua kota Portia ini indah sekali. Kalau kalian suka nonton Metamet Portia atau kalian penasaran Metamet Portia sebagus apa dan sekeren apa sih, apakah sesuai sama bacot gue tadi, kalian bisa nonton aja episode-episode gue sebelumnya, atau kalian bisa nonton setiap malam gue lakuin live streaming Metamet Portia, teman-teman.
mungkin sekitar jam 7, jam 8, jam 9, gue gak tahu tuh, kadang-kadang sebisa gue aja. Jadi itu aja teman-teman, terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, share, subscribe. Dan buat teman-teman yang baru bergabung sama channel ini, silakan gabung grup Discord, kita bisa mabar bareng di situ, mabar bareng ya, main bareng-bareng. Kalian bisa mabar, terus kita bisa ngobrol-ngobrol, berbagi informasi seputar game dan sebagainya teman-teman. Oke, terima kasih sudah nonton. Dadah.